Bandar raya ketiga terbesar di Malaysia. Terletak 200 km ke utara Kuala Lumpur dan juga selatan Pulau Pinang. Tambahan juga 700,000 penduduk. Mempunyai pelbagai destinasi pelancongan yang menarik untuk dilawati. Kami berada di Ipoh. Okey, sekarang kita berada di Ipoh Night Market ataupun Uptown Ipoh. Meriah ni ha. Jom kita berjalan sekarang dan tengok-tengok apa yang ada yang menarik di Ipoh Night Market ini. Meriah. Kami datang ni pukul, mari kita tengok pukul berapa? 10:30. 10:30 kami ingatkan tadi dah nak macam nak kosong dah ke, nak kurang orang tak ada. Makin lama makin meriah ya, dengan kereta banyak datang ni. Tu dia boleh tengok. Dia ada kawasan parking dia yang tersendiri dekat sini. Kita masuk tadi tu. Daripada entrance masuk tu terus kita masuk, dia ada macam ruang parking kat sini. Tengok kereta berduyun-duyun masuk ke sini. Okay, kita nak lintas ke? Okey, mari kita lintas, tengok ke kanan. Okey, sekarang ni tu dia meriahnya. Ipoh Night Market ni dia bertentangan dengan Aeon. Aeon okay, macam Jasco Ipoh lah kalau kata dulu-dulu ni kan. Sekarang ni Aeon lah. Aeon Ipoh tu dia berderet. Terasa macam berada di Asian Night Bazaar pula dekat Hanyai. Okay. Ni kira entrance utama dia lah kat sini. Okey, jom kita masuk. Wah, lilap-lilap. Okey. Wah, dia macam ICT pun juga ya, pun ya kan? ICT. Wah, jadi okey. First of all kita masuk ni, kiri kanan kita ni barang-barang mainan. Pandai dia. Dia susun first untuk budak-budak dulu. Pandai. Okey. Di sebelah sini macam craft tangan. Oh, okey, sejadah ada, songkok. Lepas tu ada kosmetik. Okey, barang-barang untuk handphone, telco-telco kita ni kat sini. Okey, jadi di kiri kanan semua kedai, jadi tengah-tengah dia letakkan meja. Meja untuk customer datang makanlah. Di sini bermulanya food hunting. Okey. Alright. So nak kita nak ni tak tengok-tengok keliling. Okey. Di kiri ni ada rainbow cheese toast. Bila tarik mozzarella tu dia warna-warni macam rainbow. Lepas tu ni apa ni? Sushi ada. Yang ni kita ada western. Oh, cantik dia macam fusion dengan Korean. Okey, yang ini Thai and Ghanu street food. Wah, okey. Meriah, ramainya orang. Ya Allah. Aneka jeruk buah belah kanan saya. Oh, sorry. Mari kita tengok. Wah, dia macam ada apa ni, junction, T junction dekat sini. Tadi kita masuk tadi tu straight, lepas tu dekat sini dia pecah dua belah kiri kanan. Kita pergi belah kiri dulu. Ni dia daddy. Dia punya tempat King celup tepung belah kiri. Ni dia. Ni siapa yang suka benda celup-celup ni, yang daripada mana dia ni? Daripada Terengganu. Dia macam celup ikan, ikan celup tepung ada, sotong ada. Macam-macam lagi lah, udang, cendawan, baby crab pun ada juga. Okey, ni dia. Tak apa, kita nak ronda dulu. Tak apa, kita ronda dulu. Okey, kita ronda dulu. Ni pun tak tahu ni ada tempat ke tidak ni. Jadi kita pusing-pusing dulu, tengok-tengok jamu-jamu mata dulu apa yang ada. Kalau nak makan ni tak termakan semua ni. Jadi kita pusing-pusing dulu tengok. Alright, let's go. Ni apa? Ada nasi Arab dan shawarma. Okay, ni baru saya tengok belah kiri ni. Saya tak tengok belah kanan lagi. Saya tak sempat. Dan kita tengok belah kiri dulu. Nanti kita boleh pusing balik baru kita tengok pula. Oh ni, Ayo Ipoh Night Market. Dia kata apa ni? Tak kau, tak payah bayar. Okay lah, tagline ke?
Nice. Okey, jadi kita tengok yang belah kiri dulu. Okay, ini ada Medina. Medina. Nampak tadi dapat? Medina. Okey, tak apa, kita tunjuk slow-slow, senang ah kalau viewers nak tengok kan apa yang ada dekat Ipoh Night Market ni, memang macam-macam. Dari serata negeri lah, negara ha, macam tu. Ramai, sangat ramai sambutan kat sini, luar biasa lah. Gitu, sebab kita datang ni pun hari Jumaat malam, so malam minggu lah. Jeruk ada, Daddy sabar. Nasi ayam dengan fun fruit, rojak buah. Okay. Alright, belah sini kita ada Rizam Arena Kitchen ni apa ni ya? Oh, macam goreng-goreng. Okey, ada tulang merah, sekambing, hofan, Singapore, Hokkien Mee. Okey, ni pula rasa bangsawan. Oh, harga kaki lima. Wah, saya boleh tengok sikit dia punya tu. Ini western dia, ada macam campuran western dan juga local fusion campur. Ha, macam tu. Okey, oh kat tengah-tengah ni. Oh, ni yang dia kata tadi. Boleh mancing. Jadi kau tak tengok? Kat sini juga ada kolam pancing udang dan ikan smile. Ikan smile tu ikan apa? Dia senarai ikan dia, pacu, patin, talapia, lampam, keli, bau jelawat. Boleh bawa balik dia kata. Ha, alright. Tepi ni shell out. Boss shell out. So dia kampung buttermilk sweet spicy. Tom yum, lemak cili api. Ha, tu dia. Oh, banyak lagi. Dia ada corner lagi belah kiri. Astaghfirullahaladzim. Okay, so bila kita corner lagi, kita corner lagi. Lepas kita ada cabang tadi yang saya sebut macam T junction tu. Dia pecah lagi kepada, saya tak tahu apa junction tadi. Okay, so kat sini kita ada. Yang tu apa dia? Macam, oh macam bingsu. Ha tu. Ni. Ha, nampak tak? Ha, bingsu. Amazing bingsu. Ha, okay. Alright, yang siapa suka bingsu boleh datang kat sini pun, ada Korean punya style. Lepas tu kita ada jenis nasi goreng. Nasi goreng tom yum, ada udang, sotong, seafood. Okay. So alright, kita nak patah balik sebab kita tak pergi kat T junction lagi satu sebelah sana. Tangkai T lah kanan. Okay, sekarang ni kita patah balik tapi kita nak tengok belah tadi. Saya tengok belah kiri je, tak sempat tengok belah kanan. So sekarang ni yang belah kanan tadi, jadi belah kiri saya balik lah. Okay, kat sini kita ada asam pedas claypot. Tu dia. Ha, okey, yang ini sambal petai pasta. Nasi sambal petai. Pedas house ni nasi apa ni? Oh, ni yummy. Ha, wah, sekali jenis ni macam mana dia di sana tu. Wah, menarik-narik dia punya presentation. Okey. Original rasa Kelantan. Oh, pun ada. Ah, ni yang awak nampak hari tu. Kan? ni kerang di manis smoky. Kerang sotong smoky dendeng. Oyster pun ada. Oh, jadi tu dia. Dia ada oyster yang dia display kat atas ais ni. Menarik. Okay, sorry. Lalu. Okay, dekat sini tempat nasi goreng. Nasi goreng-goreng pun ada kat sini, yang masak di sini lah. Okay, next kita ada. Oh, okay, yang ni jenis segala roti nan tandoori. Ya Allah, ada macam-macam jenis kat sini. Tak tahu nak makan apa, rambang mata. Okay, sini pula Ipoh Char Kway Teow. Ipoh Char Kway Teow. Ni made to order lah. Banyak yang made to order. Jadi food yang kita dapat tu memang sentiasa fresh-fresh lah. Okay. Alright. tu dia. Okay, kat sini sate seri Bali. Oh, daripada Bali. Ya. Oh, okay. Alhamdulillah. Tak, kami pusing tengok tu. Rambang main mata. Terima kasih. Okay. Alright. Okay. Oh, panipuri. Okay. Alright. So, kita ada panipuri kat sini. Kita ada sizzling. Sizzling. Oh, dahsyat. Okay. Tak habis lagi. Ada lagi kat depan sana. Nanti kita ke depan lagi. Memang macam-macam Ipoh Night Market ni, tak sangka ya. Dia memang berkaitan baru juga daripada apa ni? Pakcik Grab cakap ni tempat yang
kira baru tak barulah, tapi orang kata sambutan tu memang luar biasa lah. Ni apa ni? Ash Food Lab, aneka nasi goreng. Goreng-goreng juga, okey. Palalu. Okey, yang kat sini asam laksa Penang. Dapur Mida Kasih. Mi goreng pun goreng-goreng juga, asam laksa. Okey. Di sini pula next punya kios ni. Kios apa ni? Oh, Jagung Cheese Viral. Donat susu ada. Okey. So oh, dia buat tu, dia terus buat kat situ. Dia kelepek-kelepek kat situ juga. Menarik. Okey. Jom banyaknya. Alright, ini apa? Sweet Crunch. Okey. Oh, ni ramai ni. Oh, dia apa tu? Sorry, malu. Ni yang suito ni. Macam mochi tu. So, kena beratur dulu ya kalau nak order ni. So, kita kena lalu sekejap tempat lain. kita dah orang kata cantas orang nak beratur ni. So, kat situ suito dessert and snacks. Dia macam mochi tapi dia macam mochi in skewers macam tu lah. Okay. Sebelah dia pula ada cheese and wings. Cheesy wings. So basically dia campur lah kat sini, memang macam-macam ada. Western, local, fusion, Korean, Arabic. Banyaklah. Dan juga yang menariknya kat sini dia ada satu space macam stage ni untuk orang budak-budak band. Nak perform kat sini ke, basking ke apa kan. Semua kat sini lah. Dia tak nyanyi lagi. Tak ikut dia nyanyi, suara saya orang tak dengar. So ni dia band daripada Ipoh. Okay. Alright. So ada lagi tak band ni? Okay. Tu dia. Dia bagi sikit. Kenny G. Okay, kita ada belah-belah pasta kat sini. Ada boba juga. Okay, apa lagi? Tu bakar-bakar danuk. Cantik kat tu store dia macam bentuk kereta. Macam bentuk apa ni? Bus eh. So, sini diorang basically boleh. Rasanya diorang boleh design-design lah kot kan. Kios masing-masing macam mana ikut pada kreativiti masing-masing lah. Okay. Alright. Okay, yang ni bakar-bakar. Oh, ni bakar-bakar danuk kat sini. Tu ni ada salmon. Salmon cucuk. Dengan scallop ada. Wow. Oh, ni ada oyster besar lagi ke? Wah, dan lagi dia ada latuk pun ada. Wow. Oh, yang kat situ oyster bakar dengan cheese. Tu dia bakar pakai tu lah benda tu. Wah. Dahsyat. Tu dia. Menarik. Okay, next stop kita. Kita ada kat sini pun goreng-goreng. Goreng-goreng banyak kat sini. Jadi, you all kena pilih lah kan. Mana yang you all rasa gerak hati tu, rasa nak try yang tu. Try lah, sebab memang banyak sangat saya nak suggest pun. Saya pun tak tahu yang mana okay. Semua okay. Alhamdulillah, insyaAllah. Okay, kat sini ada soto. Soto anja. Mi kari, mi rebus. Tu dia. Boleh tunjuk gambar sikit ke close up dia punya tu. Saya ada ketam-ketam berenang-berenang lagi tu. Okey. Ada lagi kat depan sini. Mari kita tengok. Saya nak cakap pun sampai suara saya pun dah dengar dah. Ya. Yeah. Okey. So ni kita ada laksa dan cendol di sini. Okey. Alright. Yang ini warung sambal geprek. Tu dia. Dia lecek-lecek cili kat depan je. Ni ha. Okay, warung sambal geprek. Pedas memikat lidah. Dahsyat tagline dia. Okay, nasi lemak pun ada. Nasi lemak dulang. Ni dia nasi lemak dulang. Right. Macam-macam lah. Memang inovatif betul. Bangga rasanya. Seronok. Okay. Seronok lah sebabnya Ipoh sekarang macam-macam ada. Waktu zaman study dulu. Okeylah, taklah banyak sangat tempat-tempat hangout macam ni kan. Kalau ada waktu dulu macam ni, saya tak tahulah. Boleh jadi, tak tahulah nak kata. So, yang ini western punya. Okey, so terlalu. Kat sini pula. Ni yang apa? Ini yang tom yum tu.
Ha, habis tengok yang queue yang beratur. Wah, ramai, sangat-sangat ramai ni. Ni memang one of the ni kot yang best selling lah kios kat sini. Okey, selain daripada tu kita juga ada cita rasa Turki kat sini. Okey, ha, tak percaya mai ikut saya. Ha, ini dia kunafa Damascus viral. Damascus eh, saya nak sebut tak reti. Arabic cooking original. Ha, 100% sedap dan rangup. Ini kunafa, kunafa ni memang hai, tak tahu lah nak kata. Ha, tu dia. Ha, bertalam dia. Wow. Syurga dah. Oh, ni boleh ada baklava. Okey, kita nak try. Berapa ringgit ni, Adik? Kalau yang dah krim, 12. Aha, 12. Yang 15. Okey, dia yang cheese akiwi yang ni, cheese daripada Arab. Oh, cheese Arab. Ha. Yang ni? Kalau yang ini dia pakai cream cheese. Cream cheese. Oh, dia bezalah. Yang ni yang Arab punya. Ha, yang ini memang Arab punya. Yang ni yang original, yang okay. Ini memang yang barulah. Diorang buat yang baru, dia tak cheese. Oh, okey. Nak try yang mana? Mana-mana boleh? Dia ada satu yang cream cheese original, satu cheese daripada Arab. Nah, kita try yang cheese Arab. Ah, okey, kita ambil yang ini. Yang mana yang sedap, Adik? Ha? Yang mana yang selalu orang beli? Kalau saya, tak apalah. Asam dia ni saya bagi asam ni. Aku rasa isu lah. Okey. Kita nak masuk YouTube untuk semua tempat ni lah. Tak sangka ada best orang kat sini. You start sekali dia orang buka ni, masuk join terus ke sana? Kita orang baru 2 minggu kat sini. Oh, 2 minggu? Oh, okey. Alright, terbaik. Ni dia. Kita nampak ni selalu dekat Turki. Hari-hari daripada KL. Oh, macam mana? Kita orang masak dekat KL. Hari-hari bawa sini. Oh, masak kat KL? Dekat sini, oh kuat pula Ben. Okey, yang ini kata adik ni, dia memang dimasak di KL oleh orang Arab sendiri. So dia orang bawa datang ke sini dan dia orang berniaga kat sinilah di Ipoh Night Market ni. Okey, so ada dua jenis. Yang ni cream cheese. Okey. Yang ini yang daripada cheese, dia pakai cheese daripada Arab. So kita nak try dua-dualah. Okey. Okey, nanti kita jumpa lagi. Saya nak buat review untuk makan-makan di Ipoh Night Market. Alright. Awesome.